Alfred Tenggono, Edwardus Hardy, dan Prince. Nomor nomor terakhir sih bener. Banyak. Kita beri tepukan kami sekalian. Hadiah sekadar, kalau warnanya tidak cocok bisa ditukar di depan. Ya, kalau nggak mau nggak cocok, ini buktun di antara itu ya. Ya, inilah para juara industri Pak Wono. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian. Nomor 10 benar Pak Wri, nomor 10 punya nomor handphone. Ya. Karena di kampus-kampus besar dunia, setiap ketemu inilah yang dilakukan pertemuan langsung diambil nilai. Kenapa demikian? Kalau saya klik yang di atas, ada sih kalau diklik tadi. Ya, kalau saya klik yang save result, kalau save resultnya diklik, ya, direct download, apa yang kita dapatkan? Kira-kira apa yang kita dapatkan? Tolong dibuka Excel-nya, Pak. Gaski. Bisa dibuka Excel-nya? Besar kan? Lihat yang saya dapatkan apa? Di bawah sini, paling bawah, diklik. Saya mendapatkan semua jawaban Bapak Ibu di menit keberapa, di detik keberapa, benar atau salah. Saya bisa tahu siapa yang jawabnya cepat dan benar. Itu pasti mahasiswanya belajar dengan baik. Udah lambat, salah pula. Dosennya yang dipertanyakan. Ya bukan kampusnya. Kampusnya kan masalah aplikasi. Kemudian saya bisa melihat juga soal mana yang kebanyakan tidak bisa menjawab semuanya. Apakah itu soal terlalu sulit atau dosennya kurang jelas mengajarkannya? Jadi saya lihat soal yang hampir semuanya benar untuk bisa tahu apakah soalnya terlalu mudah atau tidak. Dan kalau anda lihat ini semua, lihat grafiknya keluar semua per masing-masing kepala, per masing-masing. Inilah salah contoh hal kecil bagaimana big data dikumpulkan. Dia akan bisa dengan artificial intelligence dipakai untuk intervensi supaya belajar menjadi lebih baik. Dan anak-anak senang sekarang ini. Bayangkan kalau setiap kali kita pertemuan dimulai dengan ini dan diambil nilainya. Tidak perlu absen, saya rasa siswa akan masuk. Tidak perlu disuruh, mereka pasti akan baca. Gak usah lagi kita baca ini. Karena saya akan selalu mengambil setiap kali pertemuan pertama di kelas. Siapkah anda? Inilah 4.0. Contoh simpel dari ribuan contoh yang ada. Dan yang saya tampilkan tadi, itu gratis. Anak-anak SD sudah memulai seperti itu. Saya sudah coba tidak hanya di perguruan tinggi, tapi juga di perusahaan besar-besar dan di resi-resi yang senang seperti itu. Nah, boleh dilihat di depan pada sini tempat lagi? Saudara sekalian, impact-nya sebenarnya tadi Pak Prof. Kucok sudah mengatakan impact-nya adalah merubah cara orang hidup, cara student bergerak. Buku 4.0 tadi yang Bang tahu judulnya apa? Silakan dibaca. Saya senang sekali dengan judulnya. Next slide Pak. Lihat judulnya. Disruption itu bahasa anak sekarang ini adalah anti mainstream. Mainstream itu adalah semua yang diregulated, semua yang formal, di luar itulah anti mainstream. Itu buku judulnya begitu ya. Bank 4.0, banking everywhere but never in a bank. Jadi bank orang tetap menjalankan aktivitas perbankan, tapi sudah tidak di bank lagi. Handphone, internet, kalau itu kita teruskan, shopping everywhere but never in a shop. Sudah terjadi sekarang dengan Bukalapak, Tokopedia. Itu kalau kita terusin, schooling everywhere but never in a school. Kalau diterusin lagi, studying everywhere but never in a university. Bukan itu mahasiswa seperti istana komedi. Itulah saya kasih tanda-tanya di belakang. Saudara-saudara, itulah inti dari presentasi saya. Kalau kita tidak siap simpatik, yang terakhir orang tetap akan belajar tapi belum tentu dia belajar.
belajarnya ikut universitas. Universitas kehidupan itu lebih besar daripada universitas. Sehingga tridharma tetap, karena tridharma adalah utility function. Tetapi ini yang selalu Pak Uco katakan lewat Pak Uco selalu bilang masalah ubiquitous. Apa itu? Learning, research,